informasikan bahwa kejadian longsor di Desa Cimuncang ini terjadi sekitar pukul 4:30 sore tadi, diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup deras di daerah sekitar sini. Terus kerusakannya sendiri? Untuk kerusakan sendiri, ini tebing pengaman rumah sekitar panjang 35 meter dengan ketinggian hampir 8 meter rubuh atau menimpa jalan akses jalan kebu, jalan desa yang ada di Desa Cimuncang. Kalau untuk kepanjangan dan tingginya? Untuk tingginya itu sekitar 8 meter dengan panjang sekitar 35 meter. Untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada, hanya kerugian material saja. Oh.